Nih lah, tadi sudah sampaikan oleh Pak Menseknek, sekarang ada tamu. Masih SMP kelas 1. John, sini John. Johnny. Ya. Saya lihat di videonya itu juga terus terang terkaget-kaget saya. John ini kan naik, tiangnya kan kecil banget itu. Dia naik dan yang dinaiki itu bukan tiang yang pendek, tiang yang tinggi sekali. Saya cek berapa meter, kurang lebih 20 meter, tinggi sekali itu, 20 meter itu. Yang ada di sini ada yang berani tidak naik seperti Johnny. Tiang yang itu loh ya, jangan tiang yang lain. Kalau tiang bendera yang ada di sana gede banget, mungkin banyak ya. Ini kecil banget tiangnya. Kalau ada yang berani naik, tiangnya yang dinaiki Johnny, saya beri sepeda. Dan kamu tahu ya, apa yang kamu lakukan menaiki tiang itu ada bahaya loh, bahaya. Terus terang saya waktu melihat itu mikir, khawatir dan cemas. Gimana? Kok enggak takut menaiki tiang yang hanya kecil? Dan katanya itu pas kamu sakit perut gitu ya? Iya. Gimana? Ceritanya begini, dan pertama aku sakit perut. Ya, jadi pertama Johnny sakit perut. Ya. Ya, ikut upacara, terus sakit perut. Ya. Ya, terus? Terus dipanggil Ibu Winandong suruh enggak masuk ke ruangan UKS. Oh, karena sakit perut, kamu ditarik mundur untuk masuk ke ruang ya, UKS. Ya. Karena sakit perut. Ya. Terus di ruangan itu diobati enggak? Tidak. Lah, apanya disuruh mundur, masuk, terus di situ hanya duduk gitu aja, ya. tidak diobati, tidak diberi diberi makan atau enggak? Minum. Suruh masuk ke ruang UKS, kamu diberi minum. Ya. Enggak diberi obat. Ya. Enggak. Ya. Enggak diberi obat. Oke, terus kamu duduk. Duduk atau tiduran di ruang UKS? Tiduran. Oh, tiduran. Berarti sakit beneran dong. Oke, tiduran. Terus setelah tiduran? Terus ada dengar Bapak Wakil Bupati bilang, siapa yang bisa panjat yang mundur ini? Langsung saya bangun, lari. Entah. Gimana? Jadi waktu itu kamu tiduran ya kan? Ya. Upacaranya berlangsung. Ya. Terus ada yang mau apa? Pak Wakil Bupati memanggil, siapa yang bisa manjat bendera gitu? Ya. Terus kamu? Lari pe, buka sepatu langsung manjat yang tinggi. Kamu buka sepatu, terus kamu lari ke lapangan lagi. Ya. Terus langsung manjat gitu. Ya. Enggak ngomong dulu sama Pak Wakil Bupati, Pak saya yang mau manjat itu tiang gitu enggak? Enggak, langsung naik ke tiang gitu aja. Iya. Kamu yakin bisa menaikin sampai ke puncak tiang itu? Yakin? Yakin. Kenapa? Kenapa kamu yakin? Oh, saya lihat kamu juga baru setengah kelihatan udah ngos-ngosan gitu. Iya enggak, kamu setengah itu kan berhenti kan? Iya. Berhenti? Kenapa berhenti? Capek. Iya, saya lihat itu. Saya lihat waktu naik itu setengah kamu udah berhenti, itu udah berarti ya ini udah ngos-ngosan, udah capek ini. Terus setengah berhenti dulu, ya. Terus naik lagi. Ya. Kamu ya. Punya keyakinan bahwa akan sampai di puncak? Punya keyakinan. Yakin? Sampai, ya. Yakin? Kenapa yakin? Pak, kamu sebelumnya sudah sering manjat-manjat tiang atau manjat apa gitu? Manjat pohon atau? Manjat pinang biasa. Oh, biasa manjat pinang. Sehari berapa kali manjat pinang? Atau sebulan berapa kali atau seminggu berapa kali? Biasa satu kali manjat pinang satu kali. Sekali sebulan? Ya. Sekali sebulan manjat pinang gitu? Ya. Pinang itu dengan yang tiang bendera itu tinggi mana ya? Tiang bendera. Tinggi tiang bendera ya? Ya. Ya berarti kan tinggi banget, kan pinang kan pohonnya lebih gede kan? Ya.
terus. Setelah manjat, kamu setengah, naik lagi sampai di puncak itu ngapain kamu, puncak bendera itu? Tarik tali benderanya waktu turun pakai gigit. Talinya kamu ambil, ya, gigit. Terus kamu gigit, ya. Joni gigit gitu, ya. Terus baru melorot ke bawah. Ya. Melorot ke bawah itu juga di tengah lagi kamu berhenti lagi itu. Iya? Iya. Kenapa berhenti? Waktu melorot di tengah kamu berhenti lagi? Capek juga? Iya. Capek? Atau apa? Capek? Capek. Capek. Terus melorot, 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 tetap sampai bawah tetap kamu gigit? Iya. Iya? Iya. Terus setelah sampai bawah? Dipanggil Bapak Wakil Bupati untuk berdiri dengan Bapak Wakil Bupati. Terus benderanya bisa naik? Iya. Benderanya bisa naik? Dah, sekarang pertanyaan terakhir. Joni mau minta apa ke saya? Dah. Minta apa? Joni mau minta apa ke saya? Sepeda. Kamu tuh jauh-jauh dari Belu ke Jakarta hanya minta sepeda. Apanya itu? Mau minta apa? Mau minta bikinin rumah saja. Nah, gitu loh. Dah, itu aja. Sepeda sama rumah. Ya, udah. Udah, jangan nanti saya tanya lagi, tambah lagi nanti kamu. Ya, udah. Nanti saya titip ya. Ya. Belajar yang baik, ya kan? Ya. Kan udah juga dapat beasiswa kan? Ya. Belajar yang baik, bekerja keras, sehingga bisa meraih cita-citamu. Pengen jadi apa? Tentara, cita-cita. Cita-cita jadi tentara. Pengen jadi tentara? Ya udah, nanti langsung daftar ke Panglima. Langsung diterima kamu, udah. Ya, ayo jaga kesehatan. Kesehatan jaga semua, ya. Ya. Udah.